Yang Berhormat Jelawat juga ada mencadangkan supaya dijadikan burung gemala kerbau atau burung lebar kita panggilnya sebagai produk pelancongan. Nama saintifiknya Acridosteris tristis. Tempat lain yang terdapat burung gemala kerbau ini ialah yang popular di Sydney Park di Australia dan juga di Thailand. Supaya dijadikan produk pelancongan, kerajaan akan membuat kajian kemungkinan sama ada ianya sesuai atau sebaliknya. Bagaimanapun, satu cadangan yang baik oleh Yang Berhormat daripada Jelawat. Seekor burung belantara sesat di ruang langit kota, tercari-cari pohon hinggap, tiba-tiba nafasnya tercungap, tersedu dalam kepulan asap. Seekor burung belantara turun di lereng bukit kota, tercari-cari tasik permai, tiba-tiba nadinya tergelepar, terhirup air tercemar. Jadi itulah di antara risiko-risiko terdapat jika kita para burung ataupun taman burung, ya. Kita tak tentu, mungkin ada virus-virus tertentu hingga kepada burung tersebut. Itulah risikonya. Walau bagaimanapun, saya dengan rendah hati dan semua cadangan-cadangan yang baik daripada ahli-ahli Yang Berhormat untuk memajukan industri pelancongan kita ini, khususnya tahun melawat Kelantan 2016, untuk bertahrian. Perhatian yang Dewan Yang Mulia ini, tahun 2015 kita mencapai menerima lebih kurang 5.2 juta pelancong, dan pada tahun 2016 ini kita mensasarkan 6 juta pelancong. InsyaAllah kalau kita bekerjasama dengan semua pihak, kita berharap akan mendapat capai pada sasaran tersebut. Semua cadangan-cadangan yang lain di luar dewan ini pun kita alu-alukanlah. Seperti mana pucuk digital ulang mendatang, apa yang baik itu kita ambil perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.